Jangan lupa bunyikan loncengnya karena lonceng gratis dan subscribe pun gratis. Y18 official, like udan. Halo Lur, jumpa lagi sama Kang Wahid 18 official. Kali ini Kang Wahid mau ke Sumur Perawan. Kurang lebih jaraknya 5 km dari sini, paling perkiraan perjalanan itu 15 menit. Nanti sebelum kita ke Sumur Perawan, kita ke makamnya Ki Arya Sinto dulu. Di sana kita mau ziarah kubur dulu, meminta izin dan juga minta izin sama kuncinya juga gitu ya. Sebelum ke sana kita baca doa dulu di sini. Terus sebelum ke Sumur Perawan juga nanti kita bertata krama di sana. Oke Lur. Langsung aja kita action Lur. Oke. Cus. Ayo guys, langsung aja kita ke lokasi Sumur Perawan. Jangan lupa ya. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere. Saya sudah berada di penambangan Masjid Ciputri. Sebentar lagi mau nyampe ke lokasi. Perkiraan 24 lagi ya, 200 meter lah guys. Sambil jalan kita sambil melihat bagaimana pemandangan di sekitaran Putri ini guys. Nah, saya
saat ini saya sudah nyampe di makamnya Ki Arya Sinto. Sebelum ke Ciputri, kita nanti ziarah dulu sini sebentar untuk meminta izin kepada leluhur-leluhur yang ada di sini, dan juga nanti kita minta izin kepada kuncenya di sini gitu. Langsung aja kita ziarah, guys. Saat ini saya sudah nyampe di makamnya Ki Arya Sinto. Sebelum kita ke pemandian Ciputri, nanti kita izin dulu di sini kepada para leluhur-leluhur meminta penjagaan ataupun memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, dan juga nanti kita izin kepada kuncen yang ada di sini gitu, guys. Ya, langsung aja ke dalam. Alhamdulillah, saya tadi di dalam sudah melaksanakan ziarah kubur dan meminta izin kepada yang ada di sini. Kebetulan sama kuncinya belum ketemu ini. Nanti kalau kita ketemu, langsung kita izin juga kepada kuncinya. Dan sambil kita ke kolam Ciputri, nanti kita sambil mencari-cari siapa kuncin di sini. Sambil kita meminta izin. Oke, yuk langsung aja. Kebetulan hari ini saya tidak beruntung karena tidak bisa ketemu dengan kuncinya, tidak bisa berbincang-bincang bagaimana sejarah sumur Ciputri ini. Mungkin nanti saya cari tahu bagaimana sejarah sumur Ciputri ini. Untuk kondisinya sih cukup terawat di sini, cuman hanya kurang beruntung tidak ketemu dengan kuncinya ini. Ya itu aja. Oke, nanti saya mandi bagaimana rasanya di kolam biasa pemandian warga. Oke. Aliran dari sumur Ciputri yang di dalam, salah satu sumber utamanya, ini alirannya. Thank you.
kali ini saya akan mandi dulu bagaimana sejuknya air Ciputer ini dan bagaimana merasakan indahnya panorama di sini. Langsung aja kita mandi. Cuman gede gayung ini, saya bingung. Banyak sampah-sampahnya loh. Haruskah kalau di sebelah sini nggak boleh nyebur di dalam kolamnya, nggak boleh kita kontak ke orang sini mah. Ya langsung aja. Saya mau mandi sini, ingin mencoba bagaimana suaranya. Ya, airnya cukup sejuk. Konon katanya kalau mandi di sini bisa cepat mendapatkan jodoh katanya. Ya mudah-mudahan seperti itu untuk para jomblo-jomblo. Jangan lupa kalau misalkan mau mencari jodoh, ya cari aja, jangan di sini. Sini untuk mandi, oke? Ya lanjut mandi lagi. Nah, kita akan mencoba di balon satunya lagi. Langsung aja. Woi, mantap. Ya, udara di sini cukup sejuk dan juga kebersihan dari kolam ini cukup terjaga karena memang kondisi airnya lebih jernih, alami. Dan juga ditambah udaranya yang sejuk, ditambah dengan anak-anak kecil ini yang sangat ceria, tidak pernah memikirkan tentang hal-hal dunia. Nah, yuk. Kebetulan di belakang sumur Ciputer ini adalah sebuah kali. Kalinya juga cukup masih jernih karena masih banyak capung-capung yang hinggap di airnya. Karena ciri-ciri dari air yang jernih itu masih dihinggapi oleh capung. Udaranya pun sejuk. Apalagi ya yang bisa dieksplor di sini itu lebih banyak lagi. Ada nangka-nangka yang berbuahnya lebat di pinggiran sumur Ciputer ini. Terusnya cuman banyak sampah-sampah di dedaunan. Ya mungkin lainnya lebih eksotis, lebih bagus. Ya, nanti kita berbincang-bincang di suatu tempat yang berbeda lagi. Ikuti terus channel kita Wahid 18 Official. Oke, yo! Nah, setelah tadi di sumur Ciputri, kali ini saya di Lebak Walu, pengen beristirahat dan merasakan mata kelapa muda. Setelah di Lebak Walu, nanti kita langsung pulang di rumah masing-masing. Oke. Ya, terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kami, yang telah nonton sampai akhir. Saya meminta maaf kepada semua yang nonton apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.
Saya Wahid 18 Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wesh.